Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, purata gaji dan upah bulanan menurun 9% pada tahun 2020 sekaligus menjadi pengurangan kali pertama sejak data mula dilaporkan pada tahun 2010. Farma Niaga Berhad sedia memberikan tambahan 2 juta dos vaksin COVID-19 sebelum akhir bulan ini seperti yang diminta oleh Perdana Menteri. ...70 individu ditahan selepas 54 serbuan di rumah dan premis dalam Opso Galapan membabitkan buki bola kejohanan Euro 2020. Jumlah keseluruhan terkumpul pertaruhan bernilai RM44.2 juta. Laporan penuh dalam astroawani.com dan Awani 7.45 malam ini.